Mukairi seperti ingin melakukan percubaan. Mukairi tak bijak daripada Mukairi untuk melakukan satu rembatan deras ke arah gawang di mana Nick Akif mungkin telah menanduk masuk bola untuk jaringan sendiri. Tetapi sekurang-kurangnya untuk Selangor, akhirnya tirai jaringan mereka dibuka pada minit yang terakhir perlawanan. Kredit perlu diberikan kepada Mukairi Ajmal. Kesilapan regulan. Namun cepatan penalti untuk Selangor. Regulan menjatuhkan Charon Azim selepas dia kehilangan bola. Kesilapan dilakukan regulan selepas dia bekerja keras untuk mempertahankan gawang Negeri Sembilan dari Demolosi. Tidak dapatlah lihat kesilapan yang dilakukan yang pertamanya. Inilah yang kedua. Dia telah mengatakan dia mendapatkan bola terdahulu. Bagaimanakah? Ada lengan kad merah. Apakah yang dilakukan oleh kader perlawanan? Gulam dilayangkan kad merah. Drama yang dilakukan yang berlaku di MBPJ malam ini. Harold Gulon dilayangkan kad merah. Namun kita teruskan dengan sepakan penalti dari Harrison Kion. Menimport dari Brazil. Berhadapan dengan Syed Nazmi. Ini gol kebangsaan. Disi hampir diselamatkan oleh Syed Nazmi. Namun Harrison Kion memastikan Selangor mendahului di separuh masa yang kedua dengan sepakan penalti jaringan daripada Harrison Kion. Hampir-hampir diselamatkan oleh Syed Nazmi. Quentin Cheng. Bolakan untuk Alif Haikal. Mencari luar percubaan Alif Haikal. Percubaan pertama tidak berjaya. Percubaan kedua berjaya untuk meledak. Meriahkan Selangor jaringan yang kedua. Cihan tertewas sekali lagi. Bahkan lincah dari Alif Faikal memastikan jaringan kedua untuk Selangor membawa bekalan yang selesa ke Paroi bagi peranan tiba balik kedua nanti. Ya, sebentar tadi kita lihat Alif Faikal yang mempunyai lebih masa dan ruang tapi tak boleh melakukan percubaan yang tepat. Kini mempunyai lebih sedikit masa dan ruang. Khairi dengan sepakan sudut. Tandukan! Oh, wow! Rizman Akraf. Tandukan yang cukup cantik untuk meletakkan bola tersebut ke dalam gawang Terengganu. Dan jaringan penyama ini, respon yang cukup penting. Dan respon ini cukup diperlukan untuk Selangor yang bermain di rumah sendiri di Petaling Jaya ini. Sekali lagi hadir menerusi sepakan sudut Mukairi Ajmal. Mukairi tandukan. Harrison Kion retak momentum yang diteruskan oleh penyerang Selangor ini. Selangor kembali di hadapan setelah ketinggalan 0-1. Mereka mengikat kedudukan dan Harrison Kion dah jaringan pendahuluan di penghujung separuh masa pertama mendiamkan seketika hitam putih di Petaling Jaya. Dan serakan kembali diteruskan. Sepakan ini dari Mukairi. Ada tandukan! Cantik! Charon Azim. Satu tandukan, dua tandukan dan tiga tandukan di Petaling Jaya untuk meletakkan Selangor selesa 3-1 di hadapan.
dan hat-trick bantuan jaringan dari Mukhairi Ajmal. Luar biasa di Petaling Jaya.